Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di dalam channel YouTube SRDN7. Ya, kali ini kita berada di kebun strawberry. Buat teman-teman yang pengen metik strawberry, bisa langsung nih ke kebun ini. Ini kita lihat ya. Kalau nggak percaya, kita lihat Bang Saka sedang metik strawberry. Halo, assalamualaikum. Petani. Halo, assalamualaikum. Bang. Bang, sedang apa, Bang? Metik apa? Wow, apa itu? Strawberry. Waduh. Nah, buat teman-teman yang pengen metik strawberry, ya, bisa langsung nih metik langsung nih di sini nih. Tuh. Ya, harganya murah, guys, ya. Sekilo cuma 80.000 saja. Ya. Anda bisa metik sepuasnya tuh, ya. Hitungannya 1 on 8.000. Berarti kalau 1 kilo itu 80.000. Nah. Tuh, ya, langsung seger nih. Tuh, ya. Kita berada di Ciwidey, Bandung ya. Jadi di sini kita konsepnya bertani. Halo Bang, coba ngadap sini Bang. Waduh, ada orang ganteng nih tuh. Tuh ya, mantap banget nih, kita langsung nanam strawberry di. Ayo metik, metik strawberry langsung di pohonnya. Mana lagi? Mana? Wow, cantik. Wih, seru banget ya. Ada nggak sekilo itu deh? Nah, satu keranjang itu sekilo deh, itu deh. Waduh, Mang, panen, Mang. Ya, panen apa itu, Mang? Widih, buat dijual kemana sih? Dijual ke Jakarta? Kemana? Buat apa? Buat dibungkus sama. Mana sih, Bang? Dimakan. Banyak udah sekarang. Coba kasih tahu dong kamera. Waduh, kasih tahu dong teman-teman. Cuman segini. Kasih tahu teman-temannya dong. Hei. Panen. Panen apa? Strawberry. Iya. Kasih tahu. Nih, liatin teman-teman, kasih tahu dong. Nih, liatin nih teman-teman. Udah dapat berapa? Udah banyak, Kak? Banyak. Oke. Ini teman-teman dapat ini. Jadi kita di sini bisa pilih-pilih ya. Kita panen yang sudah merah saja. No, Saka, no, merah banget. Mana? No. Mana? No? Yang itu. Iya. Mantep guys di sini tuh ya. Lumayan. Strawberry. Kita petani nih. Yang kecil. Itu tuh dari sini tuh lihat tangan bunda loh, kecil ya loh, merah. Kita kan petani sedang panen. Oh, anak. Nah, kita nih. Nih, coba kamu cek dulu. Tapi jangan asal gunting, cek dulu. Banget. Cek dulu busuk enggak? Pegang aja dulu, pegang. Kalau bagus. Enggak kayaknya. Nih. Enggak. Ini belum. Nih. Tuh. Mantap nih. Kayaknya cocok nih nanam inian ya. Di rumah ya. Ini daunnya kayak gini deh tuh. Ada lagi tuh, gede banget. Baru banyak banget. Seru banget ini, guys. Waduh, seru banget ini. Nyari apa lagi nih? Strawberry. Ini bolong. Bolong. Ya itu kalau tan
sandalnya yang bolong itu sandalnya ada cacingnya. Oh, ada cacingnya. Mana coba lihat sepatunya. Ini ada yang bolong nih. Mana? Nih. Tuh. Mana? Oh tuh. Iya. Itu ada sandalnya ada ulatnya. Ada hewannya ya? Iya, ada lagi tuh ya di belakang. Belakang ayo. Cek, bagus enggak? Menteri Pertanian. Oh. Strawberry. Banyak banget guys. Wih, keseru. Tadangin dong, pegang. Ininya pegang. Bisa aja pegangnya. Sini. Lihat nih, sini. Taruh. Cakep banget ya. Segar banget stroberinya itu, Dek. Coba, Dek. Saka, cicipin dah, Saka. Saka, cicipin dah. Manis nggak? Yang paling merah, coba cicipin. Ngadap sini. Asem ini asem. Coba makan coba. Cicipin kamu doyan enggak? Doyan lah orang asem. Asem gitu. Ini kan. Itu nah itu dia. Ya, gimana tudungnya itu jatuhin? Yang penting jangan deh. Sana. Sono ke atas. Atas ngapain? Ke atas gunung. Nah. Terus, terus ke atas. Hati injek. Kecil-kecil itu atas lagi sana. Kecil jangan. Kecil. No di atas no gede-gede no. No di atas gede-gede. Tuh dua tuh merah tuh. Dua. Nah, iya tuh. Mantap. Mantap. Mantap kakak. Dua tahu ya. Dua juga. Kejauhan pun kesini aja dulu. Ke atas belum, udah situ mah udah. Ya jelek itu. Pohon apa ya? Cakap dulu. Abang, ini bang. Di situ merah nggak tuh? Petani. Ini sami muda tuh. Petani udah banyak. Udah, Bun. Ayo, kita arah balik kita mau timbang ya, Saka. Udahlah, udah sore. Ayo. Udah ntar kok kalau kebanyakan dimarahin oh bunda. Eh Saka yuk udah ya timbang yuk udah sekilo itu udah ada sekilo. Maju mantep banget cuacanya ya, masya Allah. Bandung mantep nih cuacanya nih, belakangnya gunung ya kan, tuh bawahnya pohon stroberi ya kan,
Metik sendiri lagi. Petani, ayo petani, timbang yuk petani. Itu depan pohon. Mantap nih guys. Oke guys, jadi nanti setelah ini ya, kita akan melakukan penimbangan. Jadi di sini adalah kita metik sepuasnya ya, metik sendiri. Jadi beli stroberi kemudian metik sendiri seperti itu ya guys. Oke. Dia lagi nyari. Wah, saking pada betahnya nih. Woi. Metik strawberry. Mantap. Kita timbang nih. Dia mau bagi-bagi teman-temannya. Dia senang metiknya aja. Jadi ada oleh-oleh ya dari Ki Dede ya. Iya, oleh-oleh. Dari tadi udah nangis aja takutan enggak ya, metik. Alhamdulillah rezekinya di Ki Dede. Makasih ya. Ini udah ditimbang tuh. Wih, Saka udah timbang ya? Hasil tangkapan Saka. Enggak bak mah. Coba lagi. Enak gak? Yang itu. Pilih. Busuk, Saka pada busuk. Yang ini busuk gak? Ini gak busuk ini. Enggak. Coba makan. Baca bismillah. Bismillah. Aku lagi mau nyoba. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Enak? Manis. Manis? Oke. Makasih ya. Ayo kita ke toilet ya, nyari toilet ya. Udah makan kalau manis.